Nah, udah kalian lihat tadi, seru banget wah geng, yang jelas liga terakhir, jadi pengen banget. Tadi aku beli tiket tuh yang VIP, maksudnya di depan paddock ataupun di atas paddock, tapi ternyata sudah sold out semua. Gimana dokter Chris? Mantap. Mantap, siap. Abang dah? Mantap. Mantap. Bang Baginda? Ganas sih. Kita sama Dokter Christian hujan-hujanan, sama teman-teman hujan-hujanan di sini. Oke, seru banget. Ya, wah, geng, seru banget. Wah, seru. Ya, seru. Jadi, gimana aksinya lagi? Kita lihat lagi. Let's go, wah, geng. Let's go. Let's go, wah, geng. Let's go. Makasih ya, weh, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Sedap. Oke, wah, geng. Selamat pagi, wah, geng. Jadi, ini adalah hari ketiga ataupun hari Minggu. Ya, hari terakhir. Gimana aku di Lombok hari terakhir ini, wah, geng, untuk menonton. WSBK, semalam hujan parah, banjir semua di mana-mana. Yang jelas ini adalah hari ketiga. Aku bakal pergi lagi naik shuttle bus. Yang jelas aku di sini ikut orang ya, Wageng ya. Jadi ngerame-ngeramein lah gitu. Yang jelas aku bakal tunjukin juga hari ketiga aku itu ada apa aja. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian. Oke, Wageng, let's go. Jangan kemana-mana. Terus ikutin videoku, support aku pastinya. Oke, Wageng, let's go. Check this out. Pintu masuk tiket sama Bang Baginda. Ya, Oma becek dan ini kalian bisa lihat sendiri ha, becek. Nah, wah geng, jadi hari ini adalah hari ketiga dia, mana hari terakhir. Aku tadi udah cari tiket ya, karena maunya nonton WSBK-nya, karena memang di hari ini ya liga terakhir, jadi pengen banget. Tadi aku beli tiket tuh yang VIP, maksudnya di depan paddock ataupun di atas paddock, tapi ternyata sudah sold out semua ya. Terus saya beli yang bukan saya beli ya, rencananya tadi kita mau ganti gitu ya, kemarin dibeli sama sama siapa namanya, sama yang bawa. Terus tiketnya itu di yellow, terus saya rencana tadi ganti ke merah ataupun ke VIP, rupanya sudah habis semua. Jadi kalau kalian mana tahu nanti mau nonton balap seperti ini, harusnya dari sebulan ataupun dua bulan yang lalu kalian tuh harus beli tiketnya yang sesuai keinginan kalian ya. Kalau kita beli kayak sekarang, tadi aku juga udah ngecek ke tukangnya, itu tiketnya sudah habis dan aku nggak mendapatkan. Aku tanya tadi pun juga, tapi rupanya nggak dapet dan itu nggak ada ya. Rencana tadi mau tukar tiket, jadi mau yellow, merah, biru gitu ya, rupanya tiketnya di sirkuit sudah habis ya. Jauh-jauh datang dari Medan sampai ke sini, becek-becekan, jalannya jauh, dan ternyata tiketnya juga sudah habis. Yang warna merah sudah habis. Oke, oke, wah geng, ikutin terus perjalanan videoku nonton WSBK ini hari Minggu, hari terakhir. Kayak gimana keseruanku, nonton terus. Let's go, wah geng. Nah, kalau kalian tanya ada apa di Mandalika, ada ini. Ini yang ngecer-ngecer buka, nama bang ini juga. Ini ada kawan-kawannya juga. Aku nggak ngerti apa yang mereka lakukan di sini. Ah, gini-gini dia. Ah, di Mandalika apa yang dibilangnya nggak tahu. Ah, abang ini bisa joget juga nih. Joget lho, bang. Joget. Ah, dia bisa juga. Keren abang ini ya. Ya, mantap abang. Keren abang. Jadi jalan rame kali. Jadi waktu kita mau masuk sirkuit kayak gini, wah geng. Nah, cuma ya ini dia beceknya ini, wah geng. Ya, yang nggak tahan kita itu beceknya. Kalian mau lihat beceknya? Ini aku liatin kalian. Ya, becek. Becek sirkuit Mandalika. Beceknya
beceknya, masya Allah. Ini sudah masuk ke sirkuit ya teman-teman. Wow. Jadi kita makan siang dulu. Makan siang ya teman-teman. Teman-teman, kita pada makan siang ya. Jadi kita makan siangnya burger. Makan apa yang ada. Supaya liburan kita itu bermakna. Nah, ikutin terus perjalananku sampai yang sore. Aku bakal pulang. Ini adalah hari terakhir di mana kalau untuk SPKN udah sudah kalian tengok jalannya becek ya, orangnya ramai juga. Dan kemarin aku makan dulu udah cukup. Oke ya wak geng, jadi jelas hari ini adalah hari terakhir di mana aku nonton USBK. Ramai banget ya. Siap, ada semua di sini. Cuma aku mau pengen bilang ke kalian, kalau kalian mau nonton seperti ini, kalian harus beli tiket sebulan sebelum acara supaya kalian enggak ketinggalan tiket. Siap. Nih, ini ada Dr. Chris, kawan-kawan kita semua tim di sini. Nah, ini bentar lagi bakal lewat nih motornya. Kencang banget, aku pengen tunjukin ke kalian. Oke, siap, let's go, kita tengok lagi ya. Ini sekarang, inilah dia balapnya teman-teman. Ya, ini adalah balap untuk di hari Minggu. Di hari terakhir. Penonton dari Medan semua dan tim-tim yang sangat melelahkan sudah 3 hari di Lombok. Cuman Dr. Chris? Mantap. Mantap, siap. Abang dah? Mantap. Bang Baginda? Ngacara tau. Siap. Iya, izin. Oke, siap. Yang jelas sangat mengesankan nonton di sini ya. Banyak sekali pengalaman. Nampaklah kalian ini semua nih. Siap, mantap. Oke. Siap. Nah, ini mau hadir lagi nih pembalap kita, teman-teman. Ya, bentar. Nih. Jauh zoom ya. Luar biasa, mantap sekali ya, mempesona, mantap, luar biasa, ganas ini. Berarti yang juara yang tadi. Selamat.
Nah, udah kalian lihat tadi, seru banget wah geng, yang jelas mantap sekali ya. Jadi aku mau saranin ke kalian, kalau besok kalian nonton di Mandalika ya, kalau ini ada di stand, di grandstand 1 terus di sektor 2, aku mau rekomendasikan ke kalian, mana tahu kalian besok nonton di Mandalika, kalian boleh ambil itu yang namanya grandstand yang sektor 5 ya, grandstand 1 itu yang sektor 5, karena kalau di sektor 5 itu paling ujung di sana tuh, di sana itu nampak semuanya ya, semua nampak, jadi tikungan, batang lurus ya. Kalau aku kan di sektor 2, itu di sektor 5 sana, di ujung sana itu kelihatan di sana semua, hampir 60% lajur balap itu kelihatan di sana ya. Tapi kalau di VIP itu ya ada di sana itu cuma kelihatan waktu kamu start ataupun waktu kamu final, terus angkat piala nampaknya di sana, tapi di sini nggak nampak ya. Seru sekali hujan-hujan nonton WSBK hujan. Tadi sempat ditunda, sekarang mulai lagi ya. Hujan wak geng, hujan-hujan nonton lagi, hujan-hujan ya. Seru banget, iya Allah Akbarnya. Ya seru. Seru sekali saudara-saudaraku. Seru ya? Seru, mantap, rame. Bisa nih belakang. Ini yang menentukan di kegiatan. Ini bang. Sabar. Ini kita lihat teman-teman, jadi bakal hujan-hujanan kita sama Dr. Christian, hujan-hujanan sama teman-teman, hujan-hujanan di sini. Ya, tapi paling seru nontonnya di sini karena di sini tikungan. Ini kalian bisa lihat ya. Ini mereka datang nih. Ini udah race yang terakhir. Seru banget. Ayo kita lihat teman-teman, mana dia? Ini kalian bisa lihat hujan semua. Ini ya. Ini hujan semua. Ah, ini mereka datang. Wih, ajay. Seru, jadi kayak gimana aksinya lagi, kita lihat lagi. Let's go.
geng. Jadi makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Ya, semoga video ini bisa menghibur kalian. Tetap semangat kalian, semoga jadi orang yang lebih sukses dan kalian bisa menggapai cita-cita kalian, ya. Ketika kalian sukses, maka semua orang yang hina, yang mengejek kalian, berarti itu akan terbayar lunas ketika mereka melihat dirimu makin berkembang finansialnya. Yang jelas semangat. Yang belum sempat nonton di Mandalika, aku doakan bulan Maret kita jumpa lagi di sini. Makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Aku Nordia, assalamualaikum, see you next time. Bye bye, wak geng. Kita jumpa di bulan Maret lagi.